perjalanan masuk ini ke situs Candi Pamotan ya, atau situs Candi Lemadubur yang berada di Porong Sidoarjo. Ini kondisi sekitar seperti ini guys. Jadi Candi Lemadubur atau Candi Pamotan ini berada tepat di tengah sawah warga. Ini sisa-sisa dari Candi Pamotan 2 ya, atau situs Candi Lemadubur. Nah, ini kita langsung review. Nih, Candi Lemadubur berada tepat di tengah-tengah ladang sawah warga. Candi Lemadubur ini adalah sebuah candi yang dipercaya peninggalan pada masa era-era Kerajaan Majapahit. Tidak jauh dari candi ini adalah semburan lumpur Lapindo ya. Jadi di seberang sana itu sudah pusat semburan lumpur Lapindo situ. Seperti ini kondisinya, sisa-sisa dari kemegahan candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Kita coba mengitari dari candi ini ya guys ya. Candi yang lumayan cukup megah ini. Mungkin dulunya ini sangat megah sekali, namun sekarang kondisinya sudah seperti ini. Nah, di sini ada sebuah pintunya ya, pintu masuk ke candi berada di sebelah timur dan juga berada di sebelah selatan. Kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, kondisinya seperti ini. Ini konon dulu di sini banyak sekali ular ya. Jadi reruntuhan candi ini dulu dijadikan sarang ular oleh, dan di tengah-tengahnya dulu ada sebuah pohon mangga yang sangat besar ya. Namun sekarang sudah roboh. Nah, ini guys. Ini buktinya kalau ini dulu dibuat sarang ular lah. Ini ada bekas dari pelusungan ularnya yang sudah ganti kulit. Jadi memang di sini dulu dipercaya sebagai sarang dari ular. Makanya tidak ada warga yang berani ke sini dulu zaman dulu. Karena memang banyak sekali ularnya di sini dulu, guys. Jadikan sarang ular. Tumpukan-tumpukan dari batu bata yang sudah pecah-pecah ya ini. Nah, ini pintunya dari selatan. Terlihat cukup besar ini pintu masuknya ya. Itu masuk ke dalam candinya. Batu batanya sudah hancur-hancur, namun ada yang utuh ini, besar. Sekeliling candi. Nah, ini guys. Di sini ada peninggalan apa? Batu batanya yang masih utuh. Di sini ukurannya itu lumayan besar ya. Satu jari, kalau di sini dua jari. Besar, besar-besar. Ini candi yang dipercaya sebagai peninggalan dari Kerajaan Majapahit dulu. Nah, ini yang masih utuh-utuh. Besar-besar batu batanya. Ini dulu terkubur berunda apa namanya, gundukan tanah, berupa gundukan tanah, namun sama warga akhirnya diketahui bahwasannya ini adalah sebuah candi. Besar-besar sekali guys batu batanya, tumpukan batu batanya. Dan ini ada sebuah bekas dari batu lumpang ya. Sip bro, kurang 5 menit. Nah, ini buat candi yang sangat megah.
tumpukan-tumpukan yang masih tersisa di situs Candi Lemah Duwur ini. Nah, ini berada di Candi Pamotan ataupun berada di Sidoarjo, Porong Sidoarjo. Ini semen, guys. Dari semennya. Kita coba lihat ini tadi ya. Ini bekas sarang ularnya. Dan di bawah sini ada seperti rongga-rongga lubang. Yang mungkin bisa jadi ini adalah bekas dari sarang ular tersebut. Inilah peninggalan dari masa lampau. Peninggalan dari kerajaan Majapahit di Candi Sidoarjo. Namun sangat disayangkan sekali, ini hanya tersisa dari reruntuhannya saja seperti ini. Iku nang iku ana situse mana kok ya bi ngono bi. Iya sih, mari iki nang wis ngene. Ini guys. Bekas dari ini dari sisi barat seperti ini kondisinya. Situs dari Candi Lemah Duwur Porong Sidoarjo. Terima kasih, ini ulasan singkat saya mengenai situs Candi Lemah Duwur atau situs Candi Pamotan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sambung persaudaraan, tinggalkan perselisihan, jalin persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.